Massa Serikat Buruh Mandiri Federasi Serikat Buruh Militan Sivi Sandang Sari ngajorang deui Pengadilan Negeri Bandung poe Salasa isuk-isuk 21 Juli 2020. Eta kaum pagawe teh sareka pola merjuangkeun nasib 200-an pagawe sejena anu digugat 12 miliar ku pihak Sivi Sandang Sari. Bahwa perusahaan tidak akan pernah pandang bulu kalau hari ini kawan-kawan masih dipekerjakan karena masih dibutuhkan tenaga kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus ingat, ketika kawan-kawan hari ini ada yang di PMHK, jangan pernah kawan-kawan merasa tenang hari ini, tetapi kawan-kawan harus peduli terhadap kawan sendiri. Mang puluh-puluh pegawai nuka bengket dina SBM Federasi Serikat Buruh Militan CV Sandang Sari ngajorak dari Pengadilan Negeri Bandung poe Salasa isuk-isuk 21 Juli 2020. Eta masa boga karep ngaping prak-prakan sidang gugatan ka 210-an pegawai anu diajukeun ku CV Sandang Sari anu nitih 12 miliar. Wawakil pagawe ngeceskin, eta gugatan teh ngabalukarkeun kaum pagawe nandangan rugi boh materi boh non materi. Sokomo 10-an pagawe diantarana lain ukur digugat tapi oge di PHK ku eta pausahaan. Akibatnya dibuka dari gugatan tersebut otomatis tidak material pasti dan material juga pasti. Material termasuk ya, ada beberapa orang yang mendor atau gimana yang termasuk kami juga kan ada 10 orang yang bukan hanya diduga tapi juga ya kalau yang pasti sopah ada yang sampai 10 bulan sampai nangis-nangis ini rumah saya mau disikat gitu kan. Ada dia nggak tahu apa-apa. Sidang ayeuna ngaguar agenda pemberkasan. Eta kaum pagawe miharep pihak Pengadilan Negeri nolak gugatan ti pihak pausahaan dumeh sakuduna eta pasualan teh lain diungkulanku Pengadilan Negeri. Eta kaum pagawe ngebrehkeun pihakna bakal salawasna bajoang tepi ka harepanana kacumponan. Budi Hartati, Bandung TV.